Dah 4 bulan guys, DAO start berjaya nak naikkan DAO punya net worth. Malah pada bulan ini pula, kita dapat lihat yang mana kripto jatuh, stok jatuh, semua benda pun jatuh. So peluang DAO untuk beat net worth bulan lepas macam kelihatan sama-sama. Tapi tak apa, jatuh macam mana pun DAO tetap akan share kepada korang supaya kita boleh nampak the reality of pelaburan. Jadi DAO akan go through platform by platform, berapa keuntungan dan juga berapa modal yang diperlukan untuk memastikan keuntungan tersebut. Kita akan tengok satu-satu and then at the end DAO akan summarize-kan lah dalam satu table yang korang boleh download lah nanti. So now tanpa buang masa, jom kita pergi ke apps kita yang pertama, iaitu Wahid Invest. So guys, di Wahid Invest ini DAO mengalami profit RM7,286 dengan bermodalkan RM35,344. Jadi DAO tambahkan net deposit dan juga earning, DAO bakal dapat balance di sini. Jadi kalau korang boleh nampak, sebenarnya kita punya profit pada minggu lepas adalah RM9,799. So dia actually drop lah hampir RM2,000 lebih. Sangat-sangat sedih. Dan DAO deposit banyak RM200 sebulan dan kita punya target adalah RM1 juta. Dan portfolio yang DAO gunakan adalah US stock di mana dia membeli halal punya ETF. So ini adalah graf net worth kita sekarang kosong dan DAO akan update lah kita punya Wah Invest ini. Dan kita tekan enter, nampaknya DAO berjaya lah beat bulan lepas daripada RM39,000 di Wah Invest menjadi RM42,000. So korang akan nampak lah mana graf kita dah start naik sikit ni kan. Jadi tanpa memuasa, jom kita pergi ke S kedua kita, iaitu Stashaway. So nampaknya Stashaway kita pun tidak terkecuali, Stashaway kita pun tetap drop guys. Korang boleh tengok garisan hijau ni daripada tinggi ni kan, lepas tu dia jatuh dan jatuh lah sikit ni kan. So disebabkan itu DAO punya return hanyalah RM2,527. Okay, jadi DAO punya deposit adalah RM6,611 dan apabila kita campur kedua-dua ini, kita akan dapat lah current value di sini. So DAO bermula invest ke dalam S&P 500 di Stashaway ni adalah bermula pada bulan Julai 2022 dan DAO invest sebanyak RM100 lah sebulan, berbeza dengan Wah Invest RM200 sebulan. So asset DAO adalah 100% ataupun 99% berada di dalam S&P 500. So disebabkan itu DAO mengalami lah profit ataupun growth sebanyak 49% daripada DAO punya modal. Jadi DAO masukkan dalam DAO punya Excel dan 3, 2, 1, tada, kita tak berjaya beat bulan lepas guys. Bulan lepas 9.1, bulan ni pun sama saja 9.1, tak berjaya beat. Tapi nak mengapa, jom kita pergi apps kita yang seterusnya, iaitu Raiz. So guys, korang tengok Raiz DAO dah kosongkan sebab kita dapat tahulah Raiz dah keluar daripada Malaysia. So DAO pun withdraw lah kan duit DAO dalam Raiz ni. Jadi disebabkan Raiz ni dah tak ada, ramailah di antara korang yang suggest DAO untuk invest ke aplikasi yang baru, iaitu Ria. So guys, ini adalah DAO punya Ria di mana DAO telah pun pump RM200 ke dalam portfolio sangat agresif satu ini dan DAO telah pun mengalami profit sekitar RM3 ataupun 1.62% return terhadap modal DAO. So memang DAO sangat-sangat baru mulakan lah portfolio ini dan hopefully kita dapat menjadi profit lah in future. Jadi anda kata korang nak daftar Ria, make sure korang daftar lah guna coin ni supaya korang berdapatlah free reward RM10 bila korang deposit RM100. Jadi sama sajalah seperti di Ria ini, kena tunggu 30 hari gap baru dapat free reward tersebut. Okay, jadi DAO akan gantikan Raiz ini kepada Ria. So korang boleh nampak lah kita mengalami drop yang sangat dahsyat. Sebab apa? Daripada RM11,000 menjadi RM200 saja sebab Raiz dah tutup guys. Tapi still okay lah sebenarnya sebab DAO still untung RM2,000 lebih sepanjang DAO melabur ke dalam Raiz kan. So now kita nak tengok pula lah Ria ni macam mana, hopefully dapat profit. Tapi kan guys, walaupun DAO dah withdraw daripada Raiz, DAO selaburkan ke tempat lain. Jadi apakah platformnya tersebut? Tak lain dan tidak bukan, DAO menggunakan Moomoo. So guys, ini adalah portfolio DAO. DAO setelah pun mempunyai sekitar RM30,300 di dalam Moomoo ini. So kenapa DAO spam RM30,000? First, sebab DAO dapat duit daripada Raiz tadi and then DAO topak lagi sikit untuk cukupkan RM30,000 deposit sebab DAO boleh dapat RM100 reward andai kata DAO spam RM1,000 and then DAO dapat lagi reward RM400 sebab DAO spam lebih daripada 10,000 dan paling best andai kata DAO spam RM30,000 DAO dapatlah free 1 Nvidia share. So ini adalah event yang Moomoo sedang running kan sekarang. So kalau korang nak join, dapatkan reward yang sangat mantap macam ni, korang boleh daftar Moomoo guna link yang DAO letakkan dalam description dan juga komen. Sebab anda kata korang daftar kosong, korang tak dapat apa-apa reward. Sangat-sangat rugilah kalau korang deposit yang banyak. Jadi untuk Moomoo ni sekarang kita boleh nampak kondisinya agak sedih sebab DAO spam sangat banyak secara lamsam. Maksudnya DAO pump banyak, deposit banyak and DAO beli semua serentak and then market jatuh. Memang tak delak lah DAO ni kan. So disebabkan itu DAO mengalamilah negatif RM932 di sini guys. So kerugian tersebut terbahagi kepada dua lah, iaitu DAO beli saham Malaysia iaitu Maybank dan juga TNB, Tenaga Nasional Berhad. So untuk itu Maybank DAO mengalami profit, Tenaga DAO mengalami negatif RM39 lah. So in total dua-dua stok ni harganya sekitar RM2,400. And then di bawah ini pula adalah saham-saham US. Korang menampakkan USD ni. Jadi DAO beli MGK iaitu Vanguard Mega Cap Growth, yang mana korang nampaklah DAO buy 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 dia jatuh kan. Makin DAO buy the dip, dia
dia jatuh-jatuh lagi. Nak buat macam mana kan? So ini adalah list antara company yang dia belilah dalam Vanguard Mega Cap Growth ni. Basically dia versi Magnificent 7 lah instead of S&P 500 ni. Jadi selain daripada dua index fund ni kan, dah membeli Nvidia dan juga Tesla. So untuk Nvidia dah mengalami negatif 4% ataupun negatif $5 ni, hampir $5. Dan untuk Tesla lagi sedih, dah mengalami negatif 21 USD ataupun negatif 8% daripada modal. So korang tambahkanlah ke semua kerugian ini, dapatlah kerugian di sini. Jadi korang nampak saham Malaysia dan juga saham US dua-dua tengah jatuh. So campurkan kedua, kita dapatlah amount di sini. Dan sebenarnya dah bersyukur jugalah dah tak all in, dah still ada RM5,000 di sini. Dan ini adalah fund ataupun cash plus lah di dalam Mumu ini. So cash plus ini basically adalah money market fund di mana dia melabur dalam perkara yang sangat-sangat low risk dan dapat return sekitar 3.37% setahun. Dan cara dia bayar revenue ataupun dividend adalah secara setiap bulan. So korang boleh baca lah kat sini summary money market class frequency, nampak dividend dia secara monthly setiap bulan. So korang boleh nampak lah dekat sini dia tulis money market fund dividend risk warning. Jadi korang boleh nampak ini adalah Maybank punya money market fund, dan yang paling penting dia ada II tu Islamik lah. So korang actually boleh pilih untuk subscribe yang Islamik ataupun tak Islamik, tapi yang tak Islamik lagi tinggilah returnnya. So disebabkan dia pilih yang Islamik, so returnnya hanyalah 3.37% per annum, which is okay lah kan. So in total dia telah pun menerima dividend RM3 lah sepanjang tak sampai sebulan dah spam ke dalam money market fund ni. Okay, jadi kita kembali ke kita punya Excel dan kita masukkan kita punya amount Mumu, dan 3, 2, 1, tada, kita berjaya bid lah bulan lepas. So nombor ni memang tak masuk akal lah sikit, sebab first kita ambil daripada Rais and then kita harus spam lah ke dalam sebab nak cukupkan amount tersebut untuk dapatkan free share. So bukan selalulah kita buat deposit yang kau-kau macam ni. Dah tekan enter dan tada guys, kita punya graf memang masih jauh lagi perjalanan ni. Oh gelap masa depan. Jadi now kita pergi apps kita yang seterusnya, iaitu Versa. So guys, ini adalah DAO punya Versa. Korang boleh nampak DAO ada sekitar RM2,300 dan DAO punya return setakat ini telah pun mencapai RM78, iaitu sepanjang 2 tahun lah. So DAO memula korang boleh nampak lah sekitar 14 September dan kat 2 tahun sudah dapat RM78. Jadi untuk di sini DAO spam secara RM100 setiap bulan, so memang tak banyak lah. Jadi memang DAO gunakan dia sebagai emergency fund dan korang boleh nampak lah dia sangat-sangat stabil, dan yang paling best returnnya hampir setiap hari lah. So korang boleh tengok tadi berubah, sehari berubah-ubah kan, dan setiap hari naik lah returnnya kecuali satu had, and lagi besar modal lagi cantik lah nombornya akan jadi. Jadi korang boleh nampak return yang dapat adalah 4.04% per annum, which is lagi tinggi lah pada money market fund dalam Mumu. Dan ini sebelum korang tambah booster rate yang korang kena buat tas-tas-tas tu, Versa Quest dah ada buat video kat sini, dan anda kata korang buat, korang bakal bull lah sampai 12% per annum on top of 4% ni. So terpuan pada korang lah nak buat tas tersebut ke tak. Now kita tengok pula tentang kita punya Versa Gold. Yes guys, emas memang sangat-sangat mantap. Kita punya return adalah RM232 bersama dengan 20% profit daripada modal. So dah pump sekitar RM2,100, dan disebabkan itu dah punya account dapatlah di sini. Pump RM2,100 tambahkan dengan profit, dapatlah current value di atas ini. So kalau tekan find information, so korang akan nampak yang mana 1 year return adalah 9%, YTD return sepanjang 8 bulan lepas adalah 13%, dan yang paling penting Versa Gold ini patuh syariah, nampak adalah syariah compliant ini. So anda kata korang nak guna Versa, make sure korang daftar Versa menggunakan kod VDAOSDK, korang dapatlah free reward RM10 bila korang pump minimum deposit RM100 ke dalam Versa. Jadi kita kembali semula ke dalam kita punya Excel, dah masukkan kedua-dua amount, dan 3, 2, 1, tada, kita berjaya lagi bid bulan lepas daripada RM4,200 menjadi RM4,633. Now kita pergi ke app kita seterusnya, iaitu Funding Society. So guys, korang nampak Funding Society dah punya return adalah RM617. Ini adalah reward lah ataupun interest lah kan, dalam bahasa kasarnya, bahasa konvensional, duit interest yang diorang bayar kepada DAO sebab DAO bagi loan kepada mereka ataupun pembiayaan kepada mereka. So disebabkan itu DAO dapatlah RM617 return, and then dapat juga compensation receive RM40 sebab ada yang bayar lambat, tapi disebabkan diorang bayar lambat, diorang kena bayar compensation lah sebab bayar lambat kan. Jadi bonus receive ni memang tak kira lah sebab ini adalah referral reward. So kalau kita kira cincai kat sini, return yang diorang dapat dengan compensation sekitar RM657, tapi ada service fee tu sebelum tolak service fee lah daripada Funding Society. So kalau kita ikutkan bersih DAO lebih kurang RM550 something, tapi DAO punya default adalah RM681. So itu bermaksud DAO negatif RM130 macam tu, dan sekarang duit DAO di luar sana masih di tangan peminjam sekitar RM6,654. So sebenarnya itu pun tak fully utilize sebab DAO ada sekitar RM481 lagi duit yang sedang menunggulah untuk diberi pinjam. So itu bermaksud duit kita tak 100% sedang bekerja lah, dia sedang standby untuk mencari peminjam. Jadi bawah ini adalah defaulted, yang mana mereka tak bayar lagi lah duit kepada DAO sekitar RM681. Tapi as long warna hijau ni dia tak pindah ke warna kuning ini, DAO still anggap yang masih ada harapan lagi lah untuk dapat duit ni. So DAO
beliau akan tambahkan 6654 ini dan duit yang berada dalam account balance ini yang mana hopefully dalam beberapa hari ini akan bekerja ke dalam kita punya set. Let's see, Tuan Tara nampaknya dia naik sikit lah daripada 7059 kepada 7126. Now kita dah siap P2P lending, money market fund dan juga stock. Kita pergi ke part yang paling mencabar seterusnya, iaitu crypto. So kan, untuk crypto kita pergi ke apps kita yang pertama, iaitu Pionex. So Pionex ni adalah sebuah exchange ataupun robot punya platform lah, di mana kita akan masukkan kita punya USDT dan dia akan tradekan lah kita punya USDT mengikut strategi yang kita mahukan. So ada banyak bot, so kita pilih bot mana yang kita suka dan kita suruhlah robot ni trade USDT kita kan. Jadi untuk itu dah memilihlah DCA bot. Basically DCA bot ni adalah mark 3 bot di mana dia akan doublekan position setiap kali harganya jatuh. Now dah urankan bot yang sama kepada 3 coin, iaitu DCA bot di pair BTC, DCA bot di BNB dan juga DCA bot di Hashbar. So untuk itu coin BTC dah mengalami profit 121 USD, coin BNB dah mengalami profit 186 USD, tetapi sayang sekali dah punya Hashbar mengalami negatif 384 USD. Jadi kan dah tambahkanlah ke semua profit tersebut dan juga kerugian tersebut di coin Hashbar. Dan sayang sekali guys, setelah 458 hari DAO Strand Robot ni DAO mengalami negatif 77 USD guys. So kita dah pam duit, kita dah trade lala semakin rugi guys sebenarnya. Jadi inilah amount yang DAO invest 2310, tapi sebabkan rugi negatif 77, so anda kata DAO set sekarang DAO akan dapatlah 2233. Jadi untuk itu kita akan convert lah 2233 daripada USD menjadi ringgit, DAO dapatlah RM10,198 ringgit. Jadi bila kita masukkan ke dalam kita punya Excel dan Tara guys, kita tak berjaya bid bulan lepas, malah dia dah turun daripada dululah, daripada bulan 3 dia turun, naik balik, turun dan turun. So itulah dia guys, nampak yang Pionex kita tak berjaya bid bulan lepas. So guys, ini adalah interface terhadap CoinTech2U, di mana CoinTech2U ni tak ada lagi lah apps untuk iPhone. Ada tapi maybe dalam developer mode, tapi susah sikit lah nak gunakan. Tapi tak apa, kita boleh still guna website, dah guna kat website dan memang dah fokus lah CoinTech2U ni untuk trade future, manakala Pionex untuk trade spot. Dan yang paling best, CoinTech2U ni dia tak pegang duit kita, kita hanya park duit kita di dalam Bybit, Binance ataupun mana exchange yang disupport lah oleh CoinTech2U ini. So bermaksud diorang tak pegang duit kita, so diorang selamat lah kan. Tapi walaupun selamat, belum menjamin profit lah. So korang boleh nampak untuk hari ni dah mengalami profit 2.7 USDT. Ha, profit dekat RM10 sehari, dan ini adalah profit setiap hari lah yang dia berjaya buat. So $2, $3, $1, $1, $2. Macam ni lah lebih kurang kan. Lagi volatile market, lagi banyak lah dia boleh buat dan mungkin lagi banyak jugalah floating yang boleh dialami. So so far untuk bulan 7 ni kan, paling banyak yang pernah dibuat sehari adalah $12 dan juga $8 sehari. Tapi sekali-sekali untuk akaun ketiga di CoinTech2U ini dah mengalami kerugian lah, di mana korang boleh nampak DAO pump 1,000 USD tapi sekarang hanya tinggal 752. So itu bermaksud dah kena SL ataupun cut loss lah sebelum ni di CoinTech2U ini. Jadi modal yang DAO gunakan adalah 3,000 USD, DAO pecahkan kepada 3 akaun. Jadi DAO bullkan untuk korang, akaun 1 kita dah berjaya profitable. Macam DAO cakap tadi, ketiga-tiga akaun sebenarnya mengalami SL lah pada waktu DAO start bulan 4 hari tu. So kena SL. So disebabkan itu semuanya mengalami negatif. So untuk akaun 1 DAO dah berjaya pada bulan lepas profitablekan balik. So now kita dah boleh ambil lah profit tersebut untuk kita berbelanja lah, tak kisahlah apa pun korang nak buat dengan duit tu. Dan untuk akaun kedua pun guys, akaun kedua ini pun dah start positif, dah tak negatif dah macam ni guys, dah positif sekarang 70 USD. Tapi untuk akaun 3 yang DAO baru saya tunjukkan tadi dah negatif 265. So patutnya dah kurang, tapi sekarang dia naik balik lah. Jadi kita boleh nampak akaun 3 ni lah yang problem, bermaksud strateginya terlalu high risk dan senang kena cut loss lah. Berbanding akaun 1 dan 2 ini, dia still ada floating, nampaknya ada floating ni perkara biasa lah untuk trading bot ni kan. Tapi at the end of the day dia berjaya menghasilkan profit lah. Jadi dah tambahkan profit dan juga kerugian untuk ketiga-tiga akaun ni, kita still negatif juga, negatif 64 USD ataupun bersama dengan negatif RM292. So korang boleh nampak lah, daripada negatif 3,000 sekarang hanya tinggal RM200 saja. So perbezaan daripada bulan lepas, kita mengalami profit sekitar RM700 lah setiap bulan kan. Jadi untuk bulan depan DAO predict kita akan start lah mengalami profit dengan menggunakan CoinTech2U ini. Jadi DAO kan rugi 64 USD, so DAO tolakkan dengan modal DAO lah, iaitu 3,000 tolak 64, DAO dapat 2936, and then DAO convert menjadi ringgit, DAO dapat lah RM13,408. Jadi DAO masukkan ke dalam kita punya sel dan Tara guys, kita berjaya lagi bid bulan lepas. Silakan tadi pun korang boleh nampak kita berjaya bid bulan lepas daripada RM13,100 menjadi RM13,400. So bila kita tengok kita punya sel, oh masih lagi separuh pun tak sampai guys. So tanpa buang masa, jom kita pergi ke kita punya Bitcoin DCA dan juga top 10 crypto. So guys, pada waktu DAO rekodkan video ini, harga Bitcoin adalah $64,000 dan itu reflect kita punya keuntungan di dalam Bitcoin DCA adalah sebanyak $9,458 USD ataupun 111% return daripada DAO punya modal, iaitu yang inilah 8521. So tambahkan dua-dua ni, kita dapatlah value di sini
Dan untuk my top 10 crypto, my index link ni, top 10 crypto, dah mengalami lagi profit $1,989 ataupun 39% daripada dah punya modal, iaitu yang ini. Jadi untuk bagi korang nampak kan, untuk 9,000 ni dalam bentuk USD, dalam ringgit berapa? Untung tersebut adalah RM43,000 guys. And then untung di top 10 crypto nak dekat 2K USD ni dah convertkan menjadi ringgit adalah sebanyak RM9,083. Jadi bila kita campurkan profit di kedua-dua platform ini, sangat-sangat banyak kan, berapa? Sekitar RM52,000 lah plus minus gitu. Jadi now kita nak kira berapa total portfolio kita dalam Bitcoin, 17,982, itu menunjukkan kita punya Bitcoin adalah RM82,000. Dan untuk top 10 crypto kita yang 6,969 USD bersama dengan RM31,827. So now detik-detik cemas adakah kita berjaya bit berlepas ataupun tidak, jawapannya akan datang dalam masa 3, 2, 1. Tara, kita berjaya bit bulan lepas dan segala bulan yang sebelum-sebelum inilah. So guys, korang boleh nampak kita punya portfolio daripada RM210,000 meningkat menjadi RM231,000. Jadi walaupun kita punya Bitcoin ini dapat berjaya bit bulan lepas, naik RM1,000 je, tapi sebenarnya dia tak dapat bit tau. Bulan 5 punya RM118,000 and then pada bulan 3 nya RM120,000. Dan actually sebenarnya dia makin menurun lah kan compare dengan ni. Tapi disebabkan kita dapat bantuan daripada DAOs lah, iaitu DAO deposit banyak ke dalam Moomoo, so kita berjayalah naikkan kita punya net worth kita. So siapa sangka kan ke depan nak dekat apa, RM15,000, RM20,000 ke dalam kita punya net worth, barulah boleh naik graph ni, which is sangat-sangat susah lah sebenarnya invest ni kan. Kalau nak harapkan pure market memang sangat-sangat sakit. Nak tak nak kita kena cari modal lah untuk invest ni, baru kita dapat naikkan kita punya growth dengan cepat. Now kita dapat tahu kita punya net worth naikkan dapat bit bulan lepas, tapi maybe korang tak nampak lah apps mana yang paling profitable, yang paling banyak menjana profit. So di atas permintaan audience sendiri, dah cubalah come out dengan satu table di mana kita akan tengok lah berapakah profit setiap platform tersebut. Dengan itu kita dapat lihat berapa modal dekat sini kan, ataupun total modal setiap platform ni, dan juga berapa sahaja profit yang disediakan. Actually sebenarnya dah udah cerita lah dalam video, tapi disebabkan nak bagi nampak lagi cantik, audience pun nak nampak dengan lebih jelas, so dah akan cubalah isi sekarang ni. Kita buat dua kerja lah sekarang ni kan. So bagi dah isi kejap. A few moments later. So guys, dah udah copy paste data-data yang kita sebutkan tadi ke dalam sebuah Excel, yang mana korang boleh download Excel ni sendiri. Dah letakkan link di bahagian description. Ha, yang ni apa cuma lah. Untuk net worth tracker, korang kena join YouTube membership dengan tekan saja button join di bawah. So korang boleh nampak awak invest dah profit 20% daripada modal DAOs. Stashaway dah profit 38%. Ria hanya 1%. Mumu dah negatif 94% tadi kan. Ha, baru negatif 3%. Versa dah profit 7%. Sebab ni adalah campuran antara Versa Gold dan juga Versa Cash. Di Fund Society dah profit 7%. Ni dah tolak fee lah sebenarnya. Rana Pionex dah negatif 3%. Coin Tech to You dah negatif 2%. Dan nampaknya kita punya Bitcoin dan juga top 10 crypto profit 85% daripada modal. So dah tambahkan ke semua dah punya modal, dah dapatlah RM170,000. Dan daripada RM170,000, ia telah pun menghasilkan profit sebanyak RM61,000. Sekitar 36% lah daripada dah punya modal di sini. Jadi ini adalah update net worth DAOs yang ke bulan 20. So dapatlah 36%. So bagi DAO okey ke tak okey, bagi DAO okey lah kan. So anda kata korang berminat nak guna mana-mana platform, ini DAO dah letakkan lah berapa reward yang korang dapat dan juga apakah referral code-nya. Sebab anda kata korang daftar kosong kan, korang tak dapat apa-apa benefit lah. Ha, ada yang kena pakai code, ada yang kena pakai link. Ha, so nak mudah, DAO dah letakkan lah di dalam decision supaya korang senang nak guna. So guys, ini adalah reality of pelaburan. Akan ada untung, akan ada yang rugi. Tapi apa yang kita semua nak adalah untung melebihi daripada kerugian. Sebab itulah DAO diversify, DAO cuba banyak platform, cuba banyak kategori investment. Sebab anda kata salah satu sektor itu jatuh, at least ada backup yang lain lah. Tak adalah terdiam nanti yang terlopong dada. Dan di sini ada tulis amaran lah yang mana ini adalah perjalanan investment DAO. So setiap orang investment mereka, perjalanan mereka adalah lain-lain. Boleh jadi korang dah untung banyak, boleh jadi juga korang tengah rugi banyak sebab korang baru start. Macam DAO dah lama start, DAO still banyak untung lah. Tapi anda kata korang baru nak start, memang DAO rasa sekarang memang korang tengah rugi banyak lah. So nak tak nak, investing ini adalah long term punya game. Dan DAO punya harapan buat video update net worth bulan-bulan lama-lama sama-sama ni kan, supaya DAO nak kita rasa macam ada geng lah, sebuah community yang sama-sama lah untuk cuba tingkatkan mereka punya net worth sehebat mana yang mereka mampu lah. Sebab semua orang lain ada yang mampu banyak ni, ada mampu banyak ni. So amount nombor tu korang abaikan, kita just tengok apakah yang DAO cuba sampaikan lah. So kalau korang juga ada track korang punya net worth ataupun korang punya pelaburan, cuba korang share berapa banyak persen korang punya growth. Ha, tak payah masukkan amount pun tak apalah, sebab malu kan masukkan amount. Jadi korang tunjukkan korang punya percent of growth pun dah cukup. Ha, korang komen je lah apa sahaja yang korang nak. Kita nak tunjukkan lah, kita nak nampakkan yang mana ramai yang sebenarnya sedang mencuba naikkan net worth mereka. So inilah DAO punya percubaan. What about korang? Komen sekarang. So guys, itu saja update untuk net worth bulan yang ke-20 ini. Kita berjaya meningkatkan kita punya net worth daripada 210 pada bulan lepas menjadi 231K pada bulan ini. Jadi nak minta tolong semua, tolong tekan button dan subscribe untuk push to algorithm, untuk share lah video ni kepada lebih ramai orang di
luar sana. Dan anda kata korang dapatkan update yang lebih terkini, make sure korang join channel Telegram Daus, di mana dah update lah benda yang korang tengah tengok di sana setiap hari dalam channel Telegram. Ha, korang boleh join sana dan tengoklah di sana. Lagi senang kita nak interact secara harian di sana. Dan anda kata korang dapatkan Nerf Tracker ini, korang boleh join YouTube membership. Dan untuk PNL punya calculator ini, dah letakkan link juga dalam description komen. Korang boleh download sendiri dan tengok sendirilah. Maybe korang boleh selitkan korang punya investment. So guys, thank you for watching. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.